Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita yaitu pemutihan pada karang, yaitu pengelolaan wilayah pesisir ya dan laut. Jadi judul kita yaitu pemutihan pada karang. Kalau kita belajar tentang pemutihan pada karang, itu mau tidak mau kita akan berhubungan dengan zooxanthellae. Jadi kalau kita belajar mengasah pemutihan pada karang, itu kita akan mempelajari seluk-beluk dari zooxanthellae di dalam karang. Apa sebab? Sebab bila karang memutih, karang akan mengeluarkan zooxanthellae dari dalam tubuhnya. Sebetulnya pada setiap hari karang itu keluar dan masuk zooxanthellae itu ditemukan. Akan tetapi kalau seandainya zooxanthellae itu keluar dalam jumlah yang banyak dengan sebab yang pamannya dari tingginya temperatur atau dropnya daripada temperatur atau disebabkan oleh masalah lain umpamanya. Terdapat umpamanya pengaruh dari minyak atau polusi. Ini juga akan mempengaruhi daripada kondisi daripada karang. Jadi karang ini akan mengeluarkan zooxanthellae dari dalam tubuh. Tapi sebetulnya bukan zooxanthellae yang dikeluarkan, tetapi dia keluar daripada tubuh karang sendiri. Apa sebab? Lingkungannya tidak menguntungkan bagi zooxanthellae itu sendiri. Jadi bukan karang. Akan tetapi di sini yang dampaknya itu diterima oleh karang. Apa sebab? Apabila karang umpamanya dia keluar zooxanthellae dari tubuhnya, sehingga tubuhnya akan berubah menjadi dari umpamanya warna normal yang terakhir itu akan berubah menjadi putih. Ya, jadi rentang waktunya itu pada awalnya umpamanya terumbu karang itu coklat. Kemudian dia naik temperatur sehingga dengan naiknya temperatur dia ini naik temperatur itu naik di atas daripada ambang. Umpamanya sekitar 3 per 1, umpamanya naik dalam 2 hari, umpamanya dia akan keluar sekian persen. Kemudian naik dalam, tetap bertahan temperatur di dalam 31 derajat Celcius, sehingga turun, 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 sehingga dia menjadi putih. Jadi, pemutihan pada karang ini itu disebabkan oleh keluarnya zooxanthellae dari dalam tubuh karang itu sendiri. Tetapi juga ditemui pada karang ini, yaitu setelah dilakukan penelitian, ya itu ada juga karang ini yang mengandung zooxanthellae. Akan tetapi ada kalanya zooxanthellae di dalam tubuh karang ini mati atau dia berubah warna. Jadi jadi seharusnya dia keluar, tetapi pada saat itu mungkin disebabkan oleh pengaruh lingkungan itu terlalu turun secara drastis atau polusi itu secara tiba-tiba sehingga zooxanthellae tidak bisa keluar daripada tubuh karang sehingga dia tetap berada di dalam tubuh karang, akan tetapi ada kalanya dia mati.
atau juga ada kalanya dia berubah warnanya sendiri. Ini adalah karang ya, bisa kita lihat. Ini adalah salah satu karang Porites. Kemudian disinilah posisi daripada Zooxanthella pada koralogi sudah saya terangkan, dia berada di lapisan gastrodermis atau pada endodermis. Jadi posisinya di sini. Jadi di sini ini dia jumlahnya banyak sekali ya. Dari yang normalnya dari 1 sampai 5 juta ya sel per sentimeter Zooxanthella. Dan kalau kita lihat ya, jadi ada dua model ya, daripada Zooxanthella ini. Ini kalau kita ambil dari tentakel, ini adalah parang, kita ambil dari tentakel, dia terdapat dia di sini. Yang sebelah dalam ini adalah gastrodermis, yang sebelah luar ini adalah epidermis. Sama dengan ini yang sebelah dalam ini adalah gastrodermis. Tapi yang sebelah luar adalah epidermis. Epidermis, akan tetapi epidermis yang di sini dia akan bersentuhan dengan skeleton. Akan tetapi di sini dia bersentuhan dengan kolom air. Lanjut, mudah-mudahan mahasiswa ya bisa memahami ya antara ini dengan ini. Jadi ini adalah di sebelah dalam, tetap di sebelah dalam. Yang ini juga sebelah dalam. Jadi bagian dalam dari mengarah ke, akan tetapi yang bagian luar ini dia mengarah ke skeleton. Yang ini mengarah ke air. Oke. Bentuk dari Zooxanthella ini dia. Jadi ini kalau kita dalam kurs. Ini kalau kita ambil di dalam kita gores ya karang itu, kemudian kita foto. Ini kalau waktu saya mengambil ini adalah dengan pembesaran 400 ya, 400 kali, sehingga yang didapatkan seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan bentuk dari kanula dari para Zooxanthella. Oke, kita lanjut. Kalau yang tadi, yang ini adalah yang digores langsung, sehingga kita ambil seperti ini dia. Kemudian kalau kita lakukan histologi, yang ini adalah bagian luar, ini yang bersentuhan dengan air. Yang ini adalah bagian dalam. Yang ini adalah mesoglea, yang ini adalah Zooxanthella. Zooxanthella ini di lapisan gastrodermis, sementara yang ini adalah di epidermisnya. Ini adalah mesoglea. Jadi sudah bisa memahami ya, ini epidermis, ini mesoglea, dan ini adalah gastrodermis atau endodermis. Apakah pemutihan dari karang ini, saya perjelas kembali, diperkirakan dalam kenaikan temperatur, kenaikan suhu, itu mengganggu kemampuan Zooxanthella untuk berfotosintesis. Jadi di dalam koralogi sudah saya terangkan, yaitu Zooxanthella ini dia dari kelompok tumbuhan, sehingga dia membutuhkan cahaya di dalam kehidupannya. Cahaya ini untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis yang dihasilkan adalah pati dan oksigennya. Kemudian dapat memicu produksi kimia yang berbahaya yang merusak sel-sel mereka. Brown tahun 19 dan Fit et al. Yaitu tahun 2000 menyatakan bahwa jumlah Zooxanthella berubah sesuai dengan musim, sebagaimana penyesuaian karang terhadap lingkungannya. Jadi bagaimanapun ya, Zooxanthella itu dia keluar masuk yang di dalam tubuh karang. Jadi kalau dia panas, dia akan banyak ya keluar. Selama pemutihan karang kehilangan sekitar ya
60-90% jurus Zooxanthella, dan Zooxanthella yang masih tersisa dapat, ini tidak dapat hilang. Jadi sekitar 60-90%. Dalam kategori ini kita tidak melihat ya, tidak begitu berubah daripada karang itu sendiri. Tapi seandainya melewati jumlah ini, inilah yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat ya keadaan pemutihan yang terlalu lama, itu lebih dari 1 minggu dapat menyebabkan kematian polip karang di airnya. Jadi pada dasarnya karang itu akan mati apabila kenaikan suhu lebih dalam rentang waktu itu sekitar 10 minggu, jadi sekitar 3 bulan. Dan ini juga tergantung daripada, kalau di perairan tentu kedalaman. Kedalaman semakin ke atas atau semakin dangkal itu akan semakin semakin panas kan. Kemudian semakin dalam tentu dia akan bertahan. Kemudian juga tergantung daripada spesies. Jadi bukan seluruh spesies ya. Makanya kita lihat di lapangan itu ada beberapa spesies yang sudah familiar ya dengan kenaikan suhu ini. Saya juga menemukan yang di Padang ya, itu di Pantai Nirwana, itu di pantainya pantai yang dangkal sekali. Nah, tetapi karangnya walaupun dangkal sampai saya perkirakan sekitar 32 atau 33, sebab dia itu daerah kostal. Kalau bilang umpamanya surut rendah, itu malahan ada yang timbul karangnya. Akan tetapi sampai sekarang ya, pada tahun 2016 saya memperkirakan karang di situ akan mati seluruhnya. Akan tetapi 2 bulan kemudian kembali dia dalam keadaan normal. Jadi bukan seluruhnya. Jadi kalau di daerah Nirwana itu yang karang yang hidup ya itu hanya sebagian kecil lagi. Sebab karang-karang yang tahan terhadap kenaikan temperatur aja yang hidup. Jadi yang umpamanya model Fossilifora, model Acropora itu tidak dijumpai di situ. Justru yang saya jumpai adalah dari kelompok Porites. Kemudian juga ada beberapa bagian ya. Itu saya jumpai juga ada kelompok daripada Gonia Strea. Jadi kelompok yang kecil-kecil. Sementara yang Porites ini kan dalam juga ukuran yang besar sekali. Dan yang besar itu adalah yang tahan itu Porites yang sejumpai di situ. Kemudian pemutihan ini juga terjadi pada organisme lain ya. Bukan pembentuk terumbu karang seperti karang lunak atau soporol, anemon, dan beberapa jenis kima raksasa tertentu ya. Tidak seperti tidak naligas, juga macam tidak na ya, termasuk tidak SPP, yang juga mempunyai alga di dalam tubuhnya. Jadi yang memiliki Zooxanthella ini, inilah organismenya. Ada sopora, ada anemon, ya, karang lunak ya, anemon, kemudian beberapa jenis kima. Jadi kima ini, tridakna ini juga dia mengandung daripada Zooxanthella. Tetapi ini tidak berdampak terhadap tridakna, berbeda dengan karang. Kalau karang dia akan mati. Nah, tetapi tridakna ini dia tentu tidak akan mati ya. Sama seperti karang, organisme-organisme ini dapat juga mati apabila kondisi-kondisi yang mengarah kepada pemutihan cukup parah. Jadi ini pemutihan daripada seluruhnya ya. Sebab kalau umpamanya tridakna ini pada dasarnya dia tidak akan terpengaruh ya dengan. Akan tetapi ini lingkungan dia terpengaruh.
Tapi bila dia karang mati, seluruhnya mati, tentu bahan makanan juga tidak akan tersedia, sehingga dia juga ikut mati ya. Baik, kita lanjut. Nama spesies daripada Zooxanthella ini nama umum ya. Zooxanthella ini nama umum. Ini juga sudah saya terangkan di koralogi. Gymnodonium adriaticum. Kemudian berubah menjadi Gymnodonium microadriaticum. Kemudian sekarang memiliki Zooxanthella antara 1 sampai 5 juta sel per sentimeter tubuh karang. Ukuran panjang itu antara 8 sampai 12 mikron. Sementara ukuran lebar antara, ini bukan anara ya, tapi antara 5 sampai 8 mikron. Jadi ini juga adalah pertanda ya bahwa spesies di dalam Zooxanthella ini itu ada berapa jenis ya, tetapi sekarang masih dibedakan oleh saintis itu menggunakan tipe ya. Ada yang Zooxanthella tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, tipe F, dan seterusnya. Jadi bukan langsung kepada namanya, tapi namanya itu yang terakhir dinamakan Gymnodonium microadriaticum, microadriaticum. Kemudian yang pertama itu adiaticum. Sementara yang terakhir yang sampai sekarang yaitu microadriaticum. Oke, kita lanjut. Zooxanthella setiap saat terjadi keluar masuk dari tubuh karang. Tadi yang sudah saya tanyakan, sudah saya sampaikan juga. Jumlah Zooxanthella yang keluar itu lebih kurang 0,1% total dari standing stock ya, simbion alga setiap hari. Jadi ada 0,1% dari total standing stock simbion alga itu setiap harinya itu dia akan keluar masuk. Jadi semacam ada giliran ya di dalam tubuh karang itu sendiri, sehingga dia bergilir. Jadi yang 0,1% inilah yang keluar masuk. Ini dalam keadaan normal. Kecepatan pengeluaran tidak lebih dari 4% ya dari pertambahan sel setiap Zooxanthella. Jadi pertambahan itu yaitu sekitar 4% dari pertambahan sel. Kalau sel bertambah, kemudian setiap hari kan sel daripada Zooxanthella itu kan bertambah. Apa sebab dia tumbuh? Apabila ditumbuh, setiap hari dia tumbuh. Nah, dia tumbuh melalui pertambahan daripada jumlah polipnya bertambah. Sehingga umpamanya dari kecil dia jadi besar, besar. Sehingga pertambahannya itu sekitar 4% ya. Jadi saya terangkan kembali, ini kecepatan pengeluaran tidak lebih dari 4% dari pertambahan sel. Kalau pertambahan selnya itu yaitu setiap hari pertambahannya. Apa sebab? Dia juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan daripada tubuhnya. Sehingga dari kecil yang sebesar 2 mili, rata-rata karang itu dari 2 mili. 2 mili panjangnya ya. Jadi 2 mili kemudian dia tumbuh, besar. Dan pertambahan itu sekitar dari pertambahannya itu yaitu pengeluarannya tidak lebih dari 4% dari pertambahan sel. Oke. Okay. Inilah mekanisasi dari para Zooxanthella yang keluar dari tubuh karang. Ya. Ini ada 5. Ini adalah dalam bentuk eksositosis. Eksositosis yaitu Zooxanthella dari sel inang, yaitu pelepasan Zooxanthella secara terpisah. Ini menurut Muscatin ini,
Ini dia, jadi langsung terpisah dia. Jadi dia di dalam ini. Kemudian dia, bagaimana dia keluar? Keluar dia langsung seperti ini dia. Tapi dia dirinya sendiri yang keluar. Kemudian yang ini apoptosis. Apoptosis. Jadi dia mati, ini mati, kemudian dia keluar. Jadi selain itu mati dia, kemudian dia ini namanya apoptosis. Yang tadi eksositosis. Jadi dia keluar, yaitu melepaskan zooxanthella secara terpisah. Jadi keluar langsung secara terpisah. Sementara kelompok yang kedua dia mati, kemudian dia keluar zooxanthellanya. Yang mati apa? Yaitu sel daripada zooxanthella. Kemudian ada nekrosis. Nekrosis itu zooxanthella keluar bersama sisa. Jadi nekrosis ini dia keluar dengan sisa-sisanya juga ikut keluar. Kemudian yang keempat itu pinching, frozen digital cell. Itu pelepasan zooxanthella yang dikelilingi oleh vakuola. Jadi vakuolanya itu ikut. Jadi seperti ini dia, seperti dia umpamanya ada dua nih, seluruhnya ada dua nih, dua, ini satu aja keluar. Ini ada satu, kemudian ini mati dia. Kemudian tadi nekrosis yaitu keluar bersama sisa sel inang. Jadi dia bersama dengan sel inang. Kemudian kalau ini dia pinching off ya, yaitu dikelilingi oleh pokola. Kemudian pokola apa? Tentu pokola daripada zooxanthella. Kemudian yang pinching off, yang kelima, host cell detachment, yaitu pelepasan sel endoderm dari inang dilengkapi dengan sel zooxanthella. Nah, jadi ke seluruhnya ya. Nah, dari lima mekanisasi ini diketahui empat cara pelepas disertai oleh sel inang. Jadi ada empat. Ini mengeluarkan ini satu, ini satu, ini satu. Yang ini dia mati, yang ini dia keluar langsung. Yang keluar adalah zooxanthella, yang ini dia mati, keluar dia. Kemudian ini keluar seluruhnya, keluar ini dia. Kemudian ini adalah cara ya zooxanthella disertai oleh sel inang. Jadi sel inang itu di bawahnya. Jadi begini juga. Jadi sel inang itu keluar ya. Setelah di luar baru dia misalkan di. Jadi proses daripada zooxanthella itu bagaimana dia keluar daripada sel inang tadi. Sel inang itu adalah kelompok daripada karang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Oke. Jadi saya ulang ya, itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang keluar seluruhnya ya. Jadi sel daripada apanya juga keluar. Yang keluar sendiri itu ada ini. Sositosis. Oke, kita lanjut. Pola pemutihan yang berbeda dapat ditemukan di beberapa koloni dari jenis yang sama atau antara jenis yang berlainan di terumbu karang yang sama. Jenis zooxanthella yang berbeda dapat menghadapi tingkat tekanan yang berbeda pula, dan beberapa zooxanthella telah menunjukkan dapat beradaptasi kepada beberapa jenis karang tertentu. Hal ini dapat menjelaskan variasi pemutihan pada satu jenis karang. Koloni karang yang telah mengalami pemutihan akan mati seluruhnya atau hanya sebagian
akan lebih rentan terhadap penyakit dan organisme karang yang melemahkan struktur terumbu karang. Jadi pada pemutihan karang itu ada perbedaan yang dapat ditemukan beberapa jenis beberapa koloni dari jenis yang sama ya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau umpamanya dia sudah terbiasa dengan jika hadapkan dengan tingginya temperatur, itu dia akan berbeda. Apalagi lautnya yang berbeda. Umpamanya yang kita jumpai di Laut Merah umpamanya, bandingkan dengan Laut Hindia, itu dia akan berbeda. Itu juga yang terbiasa di daerah dangkal, kita bandingkan dengan yang biasa hidup di daerah dalam, itu berbeda. Walaupun dia adalah jenis yang sama. Kemudian jenis Drosophila yang berada di yang berbeda dapat menghadapi tingkat tekanan yang berbeda pula. Beberapa Drosophila telah menunjukkan dapat beradaptasi beberapa jenis-jenis karang tertentu ya. Ada sebagian yang menyatakan bahwa ini berdasarkan tipe daripada Drosophila, akan tapi pada karang lain juga karang tidak terbukti ya. Hal ini dapat menjelaskan variasi pemutihan pada satu jenis karang. Kemudian koloni karang yang telah mengalami pemutihan akan mati seluruhnya. Jadi boleh jadi satu jenis koloni karang itu akan mati ya. Mungkin akan ya akan ada yang tertinggal sebagian. Dan apabila dia dalam keadaan memutih ini terjadi pula semacam penyakit lain, dia dalam keadaan kondisi tersebut, dia dalam keadaan lemah. Jadi dia dalam keadaan sakit pada dasarnya. Jadi sama dengan kalau kita umpamakan AIDS ya. Jadi itu kalau kita disertai dengan penyakit lain. Jadi yang diserangnya adalah kerentanan ketahanan tubuh kita. Kalau umpamanya ketahanan tubuh itu melemah, ada pula penyakit lain, jadi penyakit lain tidak bisa ditahan oleh sel darah merah. Seperti itu yang terjadi pada manusia. Tapi seperti pada karang itu, dia dalam keadaan putih, tapi dia masih hidup. Jadi dalam kondisi itu, dia sangat lemah sekali. Jadi seandainya terjadi pula gangguan lain di dalam kondisi tersebut, inilah yang menyebabkan karang akan sekarat ya, dan akan cepat dia mati. Apa penyebab terjadinya pemutihan pada karang? Penyebab pemutihan terumbu karang antara lain adalah karena tingginya suhu air laut yang tidak normal, tinggi tingkat sinar ultraviolet, kurang cahaya, tingginya tingkat kekeruhan dan sedimentasi air, penyakit, kadar garam yang tidak normal, dan polusi. Jadi itu yang saya katakan tadi, ribanya. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah kenaikan dari temperatur air laut. Apa sebab? Ini ada kalau seandainya menuju kepada global warming. Global warming yaitu terjadinya kenaikan suhu air laut itu secara menyeluruh ya. Jadi dunia ini seluruhnya akan panas. Sehingga daerah kutub juga kita lihat ya seluruh bukan seluruh ya sebagian daripada es itu sudah mencair ya. Kemudian mayoritas pemutihan karang secara besar-besaran dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini berhubungan dengan peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, itulah yang sekarang yang saya katakan tadi. Jadi yang berbahaya, sangat berbahaya itu adalah kenaikan daripada suhu dari air laut. Kalau umpamanya polusi, sebabkan polusi, itu kan hanya sebagian kecil ya, jadi jauh pergi. Itu juga dengan kurangnya cahaya atau sinar ultraviolet. Jadi juga itu hanya dalam skop-skop yang kecil. Akan tetapi kalau seandainya, itu sedimentasi ya, akan tetapi seandainya, terjadinya global warming inilah yang menyebabkan karang itu akan bisa ya
mati seluruhnya.